di mana kita diajak untuk tetap beribadah, karena dalam beribadah pasti mengandungnya. Percaya saudaraku, hari-hari ini akan lebih baik lagi. Tetapi kita yang on percaya, kekuatannya adalah di misbah. Oleh sebab itu, supaya kita bisa bertahan menghadapi hidup ini, maka kita tetap bersekutu. Jangan tinggalkanlah ibadah dan persekutuan, karena disitulah akan bertumbuh iman kita. Di hari-hari liburan ini pasti banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi mari kita ambil waktu sejenak untuk tetap beribadah bersekutu kepada Tuhan. Apalagi generasi-generasi sekarang yang sudah hanyut di dalam teknologi canggih, yang manakala untuk bersekutu dan melayani Tuhan itu sudah hampir untung. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mengajak kita semua, orang tua, untuk mengarahkan anak-anaknya untuk masuk dalam persekutuan, supaya mereka bertumbuh imannya dan mereka menjadi generasi-generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Di hari bulan ini, mari kita tetap bersekutu kepada Tuhan, supaya kita melihat kedahsyatan dan kehebatan Tuhan. Baik pemirsa, di sini kami ingin mengajak kita semua untuk masuk dalam persekutuan. Mari kita bersekutu. Bersama anu,
Bye.
Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, pasti Roh Tuhan ada pada kita, memberikan kita kekuasaan berlebihan, bahkan kita dibuatkan. Pemirsa saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, saatnya kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari bukalah hati, jangan keraskan hati, biarkan Roh Tuhan yang berkata dan berdaulat sejaman dan pikiran kita, supaya firman itu bisa diterima dan firman itu bertumbuh, berbuah di sepanjang hidup kita. Mari kita menyambut firman dengan dia. Di dalam Tuhan, bahwa tema pada saat ini adalah pengharapanku hanya pada Tuhan. Sebagai orang percaya harus yakin dengan ungkapan ini bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, maka dengan itu pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Hal ini terdapat di dalam firman-Nya Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saudara pemirsa, saya harapkan kita boleh mengikuti konten ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dikatakan dalam firman-Nya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pemirsa, dalam Yesaya sungguh ditekankan bahwa yakinkan kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dan hanya pengharapan itu kepada Tuhan. Saya percaya firman ini sangat sederhana, tetapi mari kita mendalami makna daripada pengharapan itu hanya pada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru. Pasti ada jalan yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi mari kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada pengharapan kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki, harta, jabatan, saudara, famili, yang mungkin tanda kutip mereka adalah orang-orang kaya. Saudara pemirsa, jangan pernah mengandalkan akan manusia. Dikatakan dalam firman-Nya juga, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, akan hartanya, akan saudaranya, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena mereka akan diberikan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali naik terbang dan mendapatkan kekuatan sayap daripada Tuhan. Saya percaya firman ini akan menjadi pondasi kita
untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita tahu bahwa kita dapat mengalami keletihan emosi dan keputusasaan. Tetapi setelah meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan energi, kuasa, dan kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita, karena hanya pada Tuhanlah pengharapan. Demikian firman Tuhan, saudara. Thank you.